warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di bulan yang sebelumnya dinanti-nanti oleh orang-orang soleh. Bulan yang sebelum 6 bulan kedatangannya sudah dinanti-nanti orang-orang yang merindukan ganjarannya Allah subhanahu wa ta'ala, merindukan dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, merindukan dengan pembebasan api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang soleh pun sebelum 6 bulan datangnya bulan Ramadan ini, mereka menyiapkan bekalnya. Persiapan bekal mereka bukan makanan dan minuman, persiapan bekal mereka adalah dengan hati yang indah, dengan hati yang suci, dengan hati yang betul-betul kangen dengan yang namanya Syahrul Ramadan, dengan bulan Ramadan. Bahkan mereka pun ketika berpisah setelah bulan Ramadan, mereka pun 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka pun menangis, meneteskan air mata, bercucuran air mata di antara mereka, takut amal mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 6 bulan sebelum Ramadan mereka persiapan, 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka pun berpisah dan sangat bersedih dengan hilangnya bulan Ramadan. Maka semuanya waktunya bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti. Ayuhal musyahidun, orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui indahnya bulan Ramadan. Ramadan adalah perintah, adalah suatu hal yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu pun disebutkan di dalam firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan panggilan iman, bukan panggilan manusia, bukan panggilan dengan apapun, tetapi mengkhususkan panggilan orang yang berpuasa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa wahai Allah orang-orang yang beriman itu? Ketahuilah, kata Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya, kama kutiba alalladzina min qablikum, seperti aku wajibkan sebelum masa di zamanmu, mereka pun telah melaksanakannya, la'allakum tattaqun, supaya engkau mengetahui, supaya engkau menguasai bagaimana rahasia orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai takwa di sini bisa diukur dengan nilai bagaimana menyambut suatu orang muslim ketika menyambut bulan Ramadan. Kalau dia menyambutnya pun dengan bahagia, surur, senang, maka dia pun mendapat suatu kemuliaan, yaitu menjadi golongan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun mendapat peringkat, mendapat penghargaan, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita makin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syariat yang diberikan kepada kita bukan sebagai paksaan, bukan sebagai penistaan, bukan sebagai penggenjotan kepada hambanya, tetapi justru dengan adanya syariat, derajat manusia itu makin bertakwa nilainya, makin bertambah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, makin bertambah. La'allakum tattaqun, karena nilai takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu derajatnya setiap detik pun bisa apa? Bisa naik. Setiap detik bisa bertambah. Dan tidak ada batasnya.
lain kalau derajat yang kita cari di dalam dunia ini terbatas. Mentoknya kalaupun jadi pejabat, mentoknya pun presiden. Toh kalau seandainya pun dia kerja di suatu kantor, mentoknya pun presiden direktur. Itu saja, tetapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Tidak terbatas. Karena kenapa? Karena makom yang hanya mengetahui dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba itu sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita ada di bulan yang sangat mulia ini. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini justru kita malah menjauh, justru kita malah mendapat seperti tekanan. Adanya puasa, adanya pembacaan Al-Quran, adanya sholat terawih, kita malah bermaras-marasan. Waliyadu billah min dalik. Nabi Muhammad SAW, manusia yang begitu sempurna, manusia yang tidak pernah bosan dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menaiki mimbar sebelum berkhutbah Jumat. Ketika menaiki mimbar yang pertama, datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Malaikat Jibril yang selalu menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu ada setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke hadapan Rasulullah SAW sambil mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, qul amin. Wahai Muhammad, katakanlah amin. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan amin. Kemudian naik ke tangga berikutnya, mimbar berikutnya pun. Maka malaikat Jibril pun datang lagi ke hadapan Rasulullah SAW sambil mengatakan, seraya mengatakan, ya Muhammad, qul amin. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan amin. Kemudian malaikat Jibril pun ketika Rasulullah SAW menaiki tangga yang terakhir, datang juga malaikat Jibril alaihissalatu wassalam sambil mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, qul amin, katakanlah amin. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan amin. Dan dikala Rasulullah SAW pun itu mengatakan amin, sebagian dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ada di berada di saf yang pertama, kedua dan ketiga itu pun mendengar kata-kata, perkataan Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW pun berkata apa? Berkata amin. Maka setelah selesai berkhutbah Jumat, kemudian selesai ketika melaksanakan sholat Jumatnya, setelah salam pertama dan salam kedua, setelah zikir selesai, datanglah beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi kita mendengar dari ucapanmu tiga kali engkau mengatakan amin, kemudian engkau naik tangga yang berikutnya engkau katakan amin, dan naik ke tangga berikutnya pun engkau katakan amin. Mahada ya Rasulullah, apa itu Rasulullah? Akhbarna ya Rasulullah. Karena sahabat itu selalu antusias, pengen tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu kecuali Rasulullah SAW mendapat isyarat dari Allah, kecuali Rasulullah SAW mendapatkan khabar dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah SAW mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mereka itu, yaitu Rasulullah SAW itu tidak asal berkata dan berucap dari hawa nafsu mereka, lain seperti kita. Tetapi Rasulullah SAW itu tidak berucap, tidak berkata kecuali apa? Kecuali di dalam firman Allah Ta'ala mengatakan illa wahyun yu'a, kecuali dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, berita apa dari langit, berita apa dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.